welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Aryani, tapi teman-teman bisa panggil aku Aya. Kali ini aku mau review produk terbarunya Madam G, apalagi kalau bukan Madam G Lip Peel. Yang bikin aku tertarik banget pengen nge-review produk ini adalah packagingnya yang super gemes banget. Ini packagingnya emang literally berbentuk peel, jadi makanya aku langsung tertarik. Packagingnya sih ya okay, tapi apakah produknya juga okay? Kalau misalnya teman-teman penasaran juga, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku, biar aku makin semangat bikin videonya. Madam G Lip Peel ini dia nggak ada kotaknya, jadi dia tuh cuma berbentuk ya packaging intinya terus disegel gitu. Selain disegel, dia juga ada stikernya. Di stikernya itu ada informasi shades, udah gitu ada ingredients-nya juga. Terus ada nomor BPOM-nya, ada tanggal expired-nya juga, ada nomor batch-nya juga. Udah gitu ini isinya 5 mili. Nah terus untuk packaging intinya sendiri, dia bener-bener berbentuk seperti peel. Lonjong ya gimana sih, peel gitu, kayak obat. Packaging-nya tuh termasuk yang kecil banget menurut aku. Nih, segenggaman tangan aja hilang. Itu di depannya ada tulisan Madam G, di belakangnya ada informasi shades-nya. Terus kalau ditutupnya ada tulisan Madam Lip Peel, melingkar gitu tulisannya. Terus terang aku suka banget sama packaging-nya. Kecil banget, bener-bener gemes, imut banget. Dia tuh teksturnya cair, agak-agak gel gitu. Udah gitu, dia juga ada aroma manisnya sedikit. Tapi sedikit dan menurut aku nggak ganggu sama sekali aromanya. Nah, waktu di-apply di bibir, dia tuh smooth banget, nggak patchy juga. Karena emang dia ini lip tint, jadi aku emang nggak terlalu berekspektasi tinggi sama coveragenya. Cuma untuk ukuran lip tint, menurut aku ini coveragenya cukup okay. Setelah dipakai, setelah ngeset, itu dia ringan banget. Kayak nggak pakai apa-apa, bener-bener ringan banget. Kayak bibir kita aja gitu. Di bibir aku, dia sama sekali nggak bikin kering, nyaman banget dipakainya. Ini setelah dia udah ngeset, dia tuh bakalan jadi transfer proof. Tuh. Terus dia juga awet banget, dia staining powernya tuh menurut aku bagus banget. Aku pakai ini kemarin tuh dari siang, dari jam 12-an sampai malam jam 9 itu yang nge-stain tuh masih ada. Walaupun emang iya dia lama-lama memudar gitu warnanya, tapi masih ada, nggak hilang banget gitu loh, nggak hilang total. Jadi menurut aku untuk staining power dia okay banget. Nah terus kalau aku lihat klaimnya, jujur aku ngerasain semua klaimnya si lip peel ini. Katanya kan kalau klaimnya itu katanya Madam G Lip Peel adalah oil based lip tint yang sangat nyaman dan lembut untuk bibir kering sekalipun. Itu iya, buat aku dia sama sekali nggak bikin kering bibir aku. Terus dengan 5 pilihan warna yang daily wear dan formula waterproof dan smudge proof. Itu iya banget. Nih, ini nih sisa di tangan aku. Aku gosok-gosok, itu tuh dia nggak bergeming gitu loh. Jadi emang di smudge tuh dia tahan banget, awet banget, smudge proof banget. Udah gitu, lip peel ini akan tetap stain di bibir kamu selama berjam-jam. Terbukti banget sama aku kemarin. Dengan kemasan yang travel friendly, lip peel bisa jadi andalan kamu di situasi apapun dan kamu bisa bawa kemanapun. Kurang travel friendly apa, coba kan packagingnya sekecil dan seimut ini. Walaupun packagingnya Madam G ini kecil, tapi isinya banyak loh, ini isinya 5 mili. Jadi bisa aku bilang dia tuh emang packagingnya doang yang kecil, isinya banyak. Madam G Lip Peel ini aku beli di Shopee, harganya 30.000, murah banget menurut aku. Cuma pas aku beli kemarin, pas dia launching itu harganya jadi 15.000. Menurut aku murah banget, tambah murah banget lagi. Cuma 15.000 isinya banyak. Jadi secara keseluruhan aku suka sama lip peel Madam G ini. Dia dari segi pemilihan warna lengkap gitu warnanya. Ada yang agak orange, ada yang pink, ada yang merah cool. Terus secara formula dia juga bagus banget, nggak bikin kering, nggak patchy.
staining powernya juara banget. Kalau misalnya teman-teman nyari lip tint yang harganya terjangkau, ini dia jawabannya. Itu dulu yang bisa aku share hari ini tentang Madame G Lip Peel. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang kepingin beli juga. Kalau misalnya teman-teman udah pernah nyobain produk ini, please komen di bawah. Menurut kamu bagus apa enggak? Kasih review kamu singkat, karena aku juga pengen tahu banget review dari kamu. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku itu artinya gede banget. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Udah gitu di follow juga Instagram aku, @aryanirosidi, gampang. See you on my next video. Bye, wassalamualaikum.